Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Khairiyah dari Riau, Pak. Riau? Iya, Pak. Oh iya, mari. Yang saya tanyakan pertama, apa hukum wasiat kepada ahli waris? Yang kedua, sah atau tidak wasiat kepada ahli waris? Tiga, apa sahnya wasiat orang yang mau meninggal? Empat, Pak, saya musyafir. Hari Jumat sholat 2 rakaat. Sholat Jumat bisa dijamak dengan asar atau tidak? Itu aja yang saya tanyakan, Pak Ustadz. Atas jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hukum wasiat bagi orang yang akan meninggal dunia, meninggalkan warisan yang banyak, wajib hukumnya wasiat itu. Meninggalkan warisan yang banyak, hukumnya wajib berwasiat itu. Sah apa tidak wasiat kepada ahli waris? Ya, kepada ahli waris itu biasanya nggak usah pakai wasiat karena dia sudah mempunyai hak masing-masing. Ya, kalau wasiatnya menyimpang dari aturan syariah malah nggak boleh. Ya, misalnya wasiat, so kalau saya mati, anak saya yang perempuan ini supaya diberi 2, anak laki-laki 1. Ya, itu bertentangan dengan syariat, itu tidak perlu ditaati, wong tidak tentang bertentangan, tidak cocok dengan syariat. Nek nurut syariat, bagian warisan itu laki-laki bagiannya 2, perempuan bagiannya 1. Lah kalau nanti orang tuanya malah berpesan nanti anak-anak laki-laki semua 1 bagian, yang 2 bagian yang perempuan, ini namanya wasiat bertentangan dengan syariat. Ya, tidak boleh. Dilanggar nggak apa-apa, wong wasiatnya bertentangan dengan syariat. Ya, nah kalau wasiat ini mau diberikan pada orang lain, ya, atau kepada bukan ahli waris. Kalau ahli waris kan sudah diatur menurut warisan, bukan ahli waris boleh berwasiat, tapi tidak lebih dari berapa? Tidak boleh sepertiga, lebih dari sepertiga tidak boleh diwasiatkan lagi. Meninggal, saya wasiatkan untuk ini nanti berikan untuk madrasah atau untuk pondok untuk apalah. Kalau lebih dari sepertiga nggak boleh, ya, karena itu milik ahli waris. Nah, tentang warisan tadi sudah tidak usah diwasiati, syariat sudah mengatur tentang wasiat itu. Kemudian ayah apa tidak wasiat kepada ahli waris, ya. Sah apa tidak wasiat kepada ahli waris, rasa diwasiati, dia punya, sudah punya bagian, menurut ketentuan Islam sudah ada bagiannya masing-masing. Apa saja wasiat orang yang mau meninggal? Di dalam Al-Quran ya itu, kalau kamu wasiat, ya, kalau mau meninggalkan harta yang banyak, itu ditekankan, diwajibkan kamu wasiat. Itu wasiat jangan menyalahi aturan agama. Kalau menyalahi agama nggak boleh. Coba dibaca itu suratnya Al-Baqarah ayat berapa itu yang mengenai wasiat. Meninggalkan harta yang banyak supaya wasiat pada ahli waris, supaya wasiat kepada itu kalau harta banyak, hartanya banyak. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Kutiba alaikum idza hadara ahadumul mautu in taraka khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kewajiban, nah, orang bertakwa kalau tanda-tanda kematian sudah dekat, mati, wasiat. Ya.
wasiat pada ibu bapak dan ahli waris tadi, ya, kerabat dekat pada kerabat dekat. Kalau meninggalkan harta yang banyak, ya, ada natnya di situ. Kerabatnya secara ma'ruf, ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat ini dinasahkan dengan ayat mawaris. Ya, ya. Dinasahkan ya, dihapus dengan ayat mawaris. Waris, karena apa? Ahli waris itu sudah, kalau dia termasuk ahli waris, sudah dapat bagian yang sudah ditetapkan oleh syara. Ya, bagian anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, itu sudah ditetapkan oleh syara. Ya, kalau bapaknya berwasiat menyalahi aturan itu, tidak boleh. Nah, kecuali misalnya bagiannya laki-laki dua, wasiatkan satu, tapi dimusepakati karena pertimbangan lain, malah anak laki-laki tidak usah minta bagian, semuanya berikan anak perempuan saja. Karena anak perempuan, kebanyakan anaknya perempuan itu kebetulan tidak punya. Anaknya laki-laki sudah orang sukses semua, sudah kaya semua, tidak usah minta warisan, berikan anak perempuan semua, tidak masalah itu. Artinya kesepakatan. Ya. Kalau ahli, kalau anak laki-lakinya mestinya bagiannya dua, dia satu mau, sebagian diberikan kepada saudaranya yang perempuan, berarti ini kelilaan hatinya diberikan pada saudaranya. Atau malah saya bebas, saya nggak usah minta, dah biar untuk adik-adik saya atau kakak-kakak saya yang perempuan saja. Ini namanya pemberian dari yang punya hak tadi, tidak masalah. Boleh. Ya itulah, jadi wasiat itu wajib kalau mempunyai harta yang banyak. Terus, apalagi tadi? Musafir menjamak sholat Jumat ya, dengan asar bab diperbolehkan. Ya, yang saya ketahui menjamak sholat itu duhur dengan asar. Kalau Jumat dan asar saya belum tahu. Karena belum tahu maka ya saya tidak menerangkan boleh atau tidak, belum tahu. Bab kalau saya kata boleh, alasannya apa? Dasarnya apa? Mending tanya gitu. Yang saya tahu yang boleh menjamak itu duhur dengan asar, maghrib dengan Isa, ya, maghrib dengan asar nggak boleh walaupun waktunya berdekatan. Maka kalau mau menjamak sholat itu duhur, kalau mau dijamak dengan asar, duhur jamak dengan subuh nggak boleh, ya, asar mau dijamak dengan duhur nggak boleh, asar dengan maghrib. Kalau ingin menjamak sholat maghrib dengan Isa, ya. Kalau ingin menjamak dengan Isya dengan maghrib, tidak boleh Isya dijamak dengan subuh. Nah, itulah. Itu yang saya ketahui. Sehingga sholat Jumat dengan sholat asar, saya belum tahu dalilnya.